Okay, servis ni bukan aku tak boleh buat sendiri. Cuma kita nak ambil dia punya feel motor baru tu kan. Motor Z8 pun aku buat sendiri, tambahlah motor ni kan. Kita ambil je lah feel kedai tu. So my 1000 1000 1000. Motor ni paling senang lah kalau nak tukar minyak. Okay, aku punya pendapat macam ni lah. Kalau hampa sekarang ni tengah duk tunggu motor, terutamanya MPX ni lah, jangan tunggu satu kedai sahaja. Kalau boleh tu pi booking kat kedai lain. Guys, okay guys, hari ni kita nak ke kedai untuk servis yang pertama untuk 1000 km. So ini minyak yang dibagi oleh kedai tu lah. Tapi aku rasa minyak ni macam tak bagus kot. Kita cari minyak yang cantik, elok sikit lah. Ini buku servis. Okay, servis je dapat percuma, tapi minyak kita kena bayar. So alang-alang aku nak pakai minyak yang elok sikit lah. Yang ni kita simpan, kita bawa dulu. Okay, tengok aku punya mileage sekarang ni 980. So aku nak pergi kedai tu dah 20 lebih kilometer. Tu cukup lah 1000 lebih lagi. Jom kita nak pergi servis enjin oil yang pertama untuk NVX setelah lebih kurang 3 minggu. Okay, jom. Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bercuti semua, selamat menonton di SKTV. So insyaAllah pagi ni kita akan ke kedai untuk servis Yamaha NVX. Buat kali yang pertama untuk 1000 km yang pertama. Hey, selamat datang kepada subscriber-subscriber yang baru, mungkin baru tengok video ni. Terima kasih kepada yang dah subscribe di channel Sepak Kelam TV ni. Jadi guys, motor ni dah berusia lebih kurang 3 minggu lah. Minggu hadapan baru aku hit sebulan. Tapi dalam usia dia 3 minggu dah mencecah perjalanan sebanyak 1000 km. Yang paling banyak aku ride tu aku pergi ke Baling lah. Okay, Baling sampai ke Pengkalan Hulu, sempadan negeri Perak. Masih lagi dalam mood pantang lah masa tu. So motor tak boleh lah laju-laju sangat. Tak melebih pun aku bawa 100 km ke atas tak sampai pun lah. Termasuklah sekarang ni pun paling laju aku bawa 95 macam tu lah. Itu pun sekali dua kali je lah. Banyakannya aku main 70 km ke atas. 70 km tu average aku, riding aku. 80 tu sekali-sekala, 90 ke atas tu jarang-jarang. Okay, Yamaha ni dia agak strict sikit dengan dia punya warranty. Jadi aku difahamkan oleh kedai yang aku beli motor ni, kalau kita pakai minyak enjin selain daripada Yamaha Lube, dia akan void warranty lah. Yang tu aku rasa kebanyakan rider-rider yang tak follow punya warranty ni, mereka tak akan pakai lah minyak Yamaha Lube ni. Kita tengok lagi macam mana. Kalau dekat kedai tu ada pilihan untuk minyak yang lebih bagus daripada Yamaha Lube, aku akan pilih minyak yang lebih bagus lah. Sebab yang dia bagi kat aku tu, aku tak tahulah, macam biasa punya minyak lah, minyak free kan. Minyak free punya. Sebab aku buat loan, dapatlah minyak free tu. Dia punya grade pun 20W40.
Lepas tu kuantiti yang dia bagi tu 0.8 liter tau. Kalau dalam manual dia, Yamaha NVX ni dia pakai 0.9. So maksudnya aku akan short 100 ml lah. Macam mana hampa bagi minyak 0.8 liter, nak suruh orang isi dalam NVX tu pun kurang 100 ml tu, macam dia macam macam tak best lah. So jarak perjalanan aku lagi ni dia lebih kurang 25 macam tu lah kilometer. Sebab tu aku dah bajet dah. Kalau aku hit 980 tadi tu, sampai kat sana ni lagi 1005 macam tu lah. So kita teroi servis yang pertama, lepas tu kita cuba pulas throttle lebih sikit lah. Okay guys, okay, servis ni bukan aku tak boleh buat sendiri, cuma kita nak ambil dia punya feel motor baru tu kan. Dapat kupon dua kali servis percuma dekat kedai. Kalau nak ikut aku, semua aku buat sendiri lah. Civic aku pun, kereta kelisa aku pun, semua aku servis tukar minyak sendiri punya. Motor Z8 pun aku buat sendiri, tambahlah motor ni kan. Boleh buat sendiri, tapi kita nak ambil kita ambil je lah feel kedai tu. So my 1000 1000 1000. Bagi apa, dia bagi free labor charge je. Barang-barang semua kena beli. Motor ni paling senang lah kalau nak tukar minyak. Mungkin next service kali ketiga aku akan buat sendiri lah. Kita pakai lah kupon yang free yang dia bagi tu. Kali kedua masih lagi dapat free. Guys, motor ni yang aku cerita dalam IG aku tu, makcik tua minat motor ni. Kemarin aku pergi office, aku sarapan dekat kedai makan kan, pagi-pagi kan. Ada seorang pakcik pula kali ni. Pakcik tu dia, aku rasa masa kami, aku duduk makan dekat meja tu, dia pun duduk tercari-cari siapalah owner MVN ni kan. Dia parking motor dia dekat tepi motor aku lah. Sebab aku pasang dia dah, dia duduk tengok-tengok belah dalam meja tu kan. Lepas aku dah habis makan apa semua tu, aku nak pergi lah kat motor. Lepas tu dia tanya, ni motor dia? Ni saya order juga motor ni, tak dapat-dapat lagi, tengah dekat 3 bulan dah. Lepas tu bermula dah panjang lebar punya sembang. Tak tahulah kalau pakcik tu tonton video ni, sebab aku suruh dia tengok video aku lah dekat YouTube. Aku buat video YouTube pasal MVX ni. Pakcik tu kata anak dia tolong booking dekat dia dah 2 bulan lebih lah. Dia bayar deposit RM1,000, tapi bukan ABS lah, dia ambil yang standard punya, yang colour matte grey. Okay, aku punya pendapat macam ni lah. Kalau hampa sekarang ni tengah duk tunggu motor, terutamanya MVX ni lah, hampa dia tunggu motor kan, jangan tunggu satu kedai sahaja. Okay, kalau boleh tu pi booking kat kedai lain. Guys, macam kita memancing lah. Okay, aku bagi contoh yang paling mudah lah, simple. Kalau kita pancing, kita naik boat tengah laut, kalau kita ada satu joran berbanding dengan kita ada 5 joran atas boat, yang mana chances kita boleh dapat ikan? Okay, itu analogi yang paling mudah lah, simple. 5 matakai kita pancing dekat laut yang luas berbanding dengan satu saja, yang mana chances kita nak dapat ikan dengan cepat? So nasihat aku lah, jangan kita booking tempat yang sekarang ni, jangan cancel, tunggu dulu. Kalau boleh tu call balik, kata kalau in case dia nak, kita nak cancel dengan dia, dapat tak refund tu balik, full refund lah. Kalau boleh full refund lah. Kalau dia nak ambil service charge RM20 RM30, okay tak apa, bagi kat dia. Kalau kita nak cancel, at least ada kedai lain yang boleh bagi cepat motor kita minta tu. Itu dia aku punya tip lah. Sebab aku pun, aku pergi 4 kedai. Kedai yang kedua aku pergi booking tu, bayar satu tapi dia boleh full refund. Dia pun faham pengguna ni macam mana. Dia memang faham lah.
Dia kata okey, kita boleh bagi you full refund. Kalau you dapat motor, you bagi tahu, kita bagi full refund. So dia boleh cancel lah dia punya booking list tu yang panjang tu, dia boleh lah kurangkan. At least orang lain cepat lah boleh dapat. Aku buat macam tu. Lepas tu aku pergi ke Bright Wheel Butterworth. Yang tu lagi syok, dia tak minta duit langsung. Dia kata okey, dia tulis dalam borang kan, tulis nama aku. Okey, dia kata okey, motor boleh dapat cepat. Okey, aku agak yakin sikit lah lepas aku pergi Bright Wheel tu yang ketiga. Dan aku agak yakin bila aku pergi ke SP, kedai tu cakap ABS cepat, motor yang bersih standard yang lambat. So aku agak lagi yakin, tapi situ kena letak 500. Sebelum aku letak 500, aku tanya kat dia, boleh tak dapat full refund kalau saya dapat motor dah? Kata okey boleh, dia akan bagi full refund 500. So aku letaklah 500 tu kat situ. Tak sampai lah berbulan-bulan, dia cakap motor kat kedai dia memang selalu mai. Sebab motor dekat kedai ni dia akan mai ikut dan tau. Kadang-kadang mai standard banyak, kadang-kadang mai ABS banyak. Macam tu, hampa kena faham lah. Yamaha dealer ni dia tak boleh nak bagi angka, suruh kilang hantar sekian-sekian jumlah kan. So kalau mai banyak tu lah dia jual. Tapi kedai dekat SP tu, dia kata banyak motor ABS mai kat dia. So banyak lah yang release keluar. So aku tanya kat dia berapa lagi queue. Dalam 4-5 orang masa tu ABS. Macam okey lah. 2 minggu lepas tu aku dah dapat motor ni. So aku contact lah, aku WhatsApp je lah kedai yang dekat SP tu. Saya dah dapat lah motor, dia refund dan balik 500. So kalau boleh buat macam aku lah, jangan tumpukan kepada satu kedai saja. Cari kedai lain. Tapi aku rasa sekarang ni dah terlambat dah kot. Tak tahulah, kalau terlambat pun buatlah juga kan. At least mana tahu aku ada orang cancel ke. Apa-apa lah terjadi kat kita, kita tak tahu kan. Dapat cepat, dapatlah. Mungkin kebanyakan kedai sekarang ni dia pun tak mau nak ambil order dah. Sebab terlalu ramai sangat orang booking. Cubalah pergi mana-mana kedai yang kalau orang tak booking banyak, dapatlah cepat guys. Itu je lah tip aku. Jangan tumpu dekat satu kedai saja. Okay, tak kita sambung lah dekat kedai kat sana. Sampai lah, nanti kita tengok sikit lah minyak apa yang aku boleh tukar. Mungkin aku takkan record lah sebab aku pakai handmade macam ni. Aku akan update lah botol apa aku tukar nanti.